hari ini saya nak share satu resipi iaitu roti John versi saya. Dan bagi mereka yang telah menonton macam mana cara membuat roti Perancis yang telah saya tunjukkan, dengan roti Perancis tu kita boleh jadikan satu lagi hidangan iaitu roti John. Kita perlukan bahan-bahannya roti Perancis, minyak, sos tiram, lada hitam, garam, bawang, lada benggala, telur, mozzarella cheese dan daging cincang. Kita panaskan sedikit minyak. Kita tumiskan daging cincang. Biarkan air dia kering ya. Kemudian kita masukkan sos tiram. Sedikit garam dan lada hitam. Airnya ni dah kering dan daging ni masak, boleh kita sejukkan. Seterusnya telur ni kita pukul ringan. Masukkan daging yang telah pun kita goreng tadi. Kalau puan-puan rasa puan-puan nak gunakan semua juga boleh. Kalau nak simpan separuh pun boleh. Dan kita masukkan juga capsicum, bawang dan dipotong dadu. Dan kita gaul. Kita ambil roti ni. Kita potong dulu. Pasal panjang. Kuali ni kalau panjang sangat tak muat. Unless you have a apa? Pan kan? Ha, ni dia roti Perancis kita. Cantik kan? Sekarang ni kita belah. Jangan putus. Okay, macam ni dia. Kita biarkan. So now sekarang ni kita boleh orang kata masak telur ni. Okey, kita panaskan sikit minyak. Tak payah banyak eh. Kita tuangkan sikit. Bersama dengan telur-telur sekarang ni. Ha. Panjang ni, lebar gini. Panas-panas ni, kita tekankan roti ni. Biar dia melekat. Yang agak telur ni masak, yang tepi-tepi ni kita masuk. Kita terbalikkan. Kita tengok. Tu dia. Ui, sedapnya. Bau pun mengancam. Pagi-pagi buat sarapan ni sangat kenyang. Tak payah pergi beli kat mamak. Mozzarella. Dan kalau siapa suka nak letak mayonis ke apa nanti kan, juga boleh. Mozzarella ni biasalah, kita tak lama masak dia kan, agak-agak dia nak mencair gitu. Kita boleh tutup ni dan kita balik-balikkan roti kita.
boleh kita balikkan lagi. Wih, berminyak, cantik. Makan dengan sos cili. Kalau siapa suka nak, orang kata taruh mayonis pun boleh. Kita, dia punya topping tu atas kita lah, apa yang kita nak makan bersama. Nampaknya roti john kita ni pun dah masak. Kita biarkan dan hidangkan. Itu dia. Cheese-nya pun dah mula mencair. Nampak dah tu. Okey, ni dia roti john versi saya menggunakan roti Perancis yang kita buat. Dan pada mereka yang nak mencuba, jangan lupa subscribe, share dan like Cooking with Lady Zai.